Beredar video viral kedekatan anak perempuan dan ayahnya, rambut disisir hingga salat pun diikuti. Hal tersebut dilakukan oleh seorang anak perempuan yang merasa selalu rindu dengan ayahnya yang jarang di rumah. Momen kedekatan anak dan ayah ini pun terekam kamera dan viral di media sosial. Sebuah akun Instagram @sahabatsurga, Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023, turut mengunggah video viral tersebut. Di dalam video viral tersebut, nampak seorang anak perempuan yang begitu tenang saat disisir rambutnya oleh sang ayah. Disebutkan pada keterangan unggahan bahwa momen tersebut selalu dinantikan sang anak saat ayahnya lepas dinas. Ini yang ditunggu anak tiap papanya lepas dinas, tulis keterangan unggahan dalam video viral. Lalu video viral beralih dengan menunjukkan momen saat sang anak mengikuti ayahnya melaksanakan ibadah salat. "Apa-apa maunya sama papa," lanjut keterangan tersebut. Ternyata kedekatan sang anak dan ayah itu tidak lain karena ingin meluangkan waktu bersama. Terlebih ayahnya jarang di rumah karena harus bekerja. "Pokoknya selalu quality time bareng karena papa jarang di rumah," tulis keterangan unggahan. Sontak saja peristiwa ini memantik keharuan dari para netizen. Berbagai komentar netizen disematkan mengomentari video viral tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!